Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat Pembelajar sekalian, kita akan membahas tentang peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 yang intinya di sana terdapat sistem angka kredit yang baru. Mungkin dari beberapa sahabat mungkin sedikit atau mungkin banyak yang belum mengetahui peraturan PKN nomor 11 tahun 2022 ini yang pada khususnya kita akan bahas tentang tentang sistem angka kredit yang baru. Sebenarnya di peraturan PKN itu tidak hanya membahas tentang angka kredit namun eh, yang paling penting eh, bagi kita adalah tentang sistem angka kredit yang baru nah seperti apa angka kredit yang baru marilah kita bahas bersama-sama ini saya membuat tabel ini saya rangkum dari peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 saya akan membahas dulu tentang jabatan fungsional keahlian nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas tentang jabatan fungsional keterampilan seperti kita tahu bahwa eh, jabatan fungsional sekarang itu ada dua jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan tidak ada lagi seperti dulu kalau dulu jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Nah, semenjak ada ada Undang-Undang ASN, eh, terminologi itu sudah tidak dipakai lagi. Oke, sobat sekalian di video saya terdahulu saya menjelaskan bahwa eh, untuk kenaikan pangkat selanjutnya tidak ada tidak ada lagi yang namanya dupat atau daftar usul penetapan angka Kredit nanti, nilai angka kredit itu cukup dikonversi dari nilai predikat kinerja. Jadi, kalau dulu itu sebenarnya adalah dikonversi dari nilai PKG, yaitu penilaian kerja guru, kemudian ditambah lagi nilai PKB, ditambah lagi juga nilai unsur penunjang. Nah, sekarang. Itu tidak lagi dikonversi dari nilai PKG, tapi dikonversi dari nilai atau predikat SKP atau kinerja. Nah, untuk itu nanti, karena langsung dikonversi dari nilai kinerja, maka tidak perlu lagi eh, pegawai jabatan fungsional melakukan usul dupak atau daftar usul penetapan angka kredit. Oke sekarang saya bahas eh, poin-poinnya ya. Eh, kita mulai dari golongan 3A. Nah golongan 3A ini dibutuhkan angka, angka kredit 0. Jadi beda dengan aturan lama. Kalau aturan lama ini untuk ke golongan 3A itu angka kredit minimal yang disyaratkan adalah 100. Nah sekarang itu tidak 100 tapi 0. Jadi ketika diangkat menjadi jabatan fungsional maka mendapat angka kredit 0. Nah, jabatan fungsional keahliannya disebut ahli pertama. Nah, nanti ketika dari golongan 3A ke golongan 3B itu membutuhkan eh, angka kredit sebesar 50 ketika 3A menuju 3B, 3B ini gol, eh, jabatannya masih ahli pertama. Nah, karena eh, standar atau normatifnya itu kenaikan pangkat itu adalah eh, 4 tahun, standarnya 4 tahun bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat karena dalam empat tahun itu standarnya 50, maka per tahun nanti mendapat angka kredit 12,5. Ini kalau e, nilai predikat SKP-nya itu baik. Nanti kalau sangat baik maka dikalikan 150 persen, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya terdahulu. Nah, kemudian dari 3B ke 3C ini sama membutuhkan e, angka kredit 50. Jadi, nanti per tahun itu mendapatkan 12,5 sama ya. Ini dengan asumsi e, nilai predikat SKP itu baik. Nah, ketika sudah mencapai golongan 3C, maka e, jabatan fungsionalnya akan beralih jenjang menjadi ahli muda. Jadi 3A, 3B itu masih ahli pertama begitu naik pangkat ke 3C maka jabatannya berubah yang disebut dengan alih jenjang menjadi ahli muda. Nah, nanti ketika alih jenjang ini maka aturan baru itu ada yang namanya uji kom atau uji kompetensi. Nah inilah yang kalau aturan lama ketika alih jenjang tidak ada uji kompetensi Sekarang ada uji kompetensi Nah ketika sudah mencapai golongan 3C Maka angka kreditnya ini diriset menjadi 0 ya, Menjadi 0 Ini bedanya dengan aturan lama ya Tidak diriset kalau aturan lama Tapi sekarang di, diriset Jadi ketika sudah alih jenjang maka eh, angka kreditnya itu menjadi nol jadi tidak bisa ditabung menabung itu tet tetap bisa ketika belum alih jenjang misalkan ketika 3A 3 ini kan minimal 50 nah ketika nanti mendapat 60 ya 60 dari mana mungkin dari nyicil dari PKB ya PKB masih ada ya maka nanti yang 10 itu bisa ditabung ketika mendapat 60 maka nanti untuk ke 3 C nya cukup menambah 4 40 sehingga menjadi serah 100 nah nanti seandainya 3 C ini mendapatkan angka kredit 110 misalkan maka tabungan 10 tidak bisa dipakai lagi karena di menjadi 0 ya jadi ketika 3C golongannya ada eh, ah, jabatannya ada ahli muda, maka angka kreditnya itu menjadi 0. Nah, nanti ketika dari 3C ke menuju 3D, maka membutuhkan angka kredit 100. Ya, 3C ke 3D. Ini kalau 3D itu masih ahli muda ya. Kemudian karena 100 maka per tahunnya akan mendapatkan angka kredit 25. Nah, dari 3D ke, tiga, ke 4A ini juga sama, yang dibutuhkan adalah 100. Ketika mencapai 3A maka menjadi ahli madia. Nah, alih jenjang lagi. Ketika alih jenjang maka lagi eh, disyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi. Di samping ada uji kompetensi, ini disyaratkan juga harus ada nilai angka kredit PKB alih jenjang sebesar 6 angka kredit. Tadi kalau dari tiga, kalau untuk menuju ke ahli muda ini tidak perlu angka kredit PKB tetapi dari ahli muda menuju ahli matia ini disyaratkan ada angka kredit PKB sebesar 6 angka kredit. Sebenarnya kalau hanya 6 itu tidak berat, ya tidak berat. Kalau dulu itu kan setiap e, naik pangkat itu e, harus ada PKB. Nah, sekarang tidak harus setiap naik pangkat tetapi setiap alih jenjang itu pun hanya 6. Nah, kalau dulu kan ke, dari 3D ke 4A itu 8. Bikinya 8. Belum pengembangan diri minimal 4 12 ya. Belum yang dari 3C ke 3D itu juga di, diminta. Jadi sekarang kalau dalam hal PKB itu perlu uh, dikatakan lebih meringkankan uh, pejabat fungsional. Ingat, pejabat fungsional tidak hanya guru ya. Ada pengawas, ada jaksa, ada dokter. Ini saya bicara umum ya. Bicara umum. Nah, jadi ketika nanti menuju ke 4A ini sudah berubah atau beralih menjadi ahli matia nanti ada uji kompetensi sama disyaratkan angka PKB alih jenjang sebesar 6 angka kredit nah 6 ini bisa dicicil ya jadi ketika nanti masih 3C ya ini masih ahli muda ini bisa mencicil ya misalkan dapat 3 kemudian nanti menuju ke 4 A dapat tiga lagi ini sudah 6 ya jadi tidak tidak harus pas 3 D ke 4 A itu dapat 6 tapi boleh dicicil nah begitu sudah ahli mati ya, golongan 4 A maka angka kredit lagi dimulai dari 0 di riset lagi nah selanjutnya kalau mau ke 4B dari 4A ini angka kredit minimal yang dibutuhkan adalah 150 sehingga per tahun itu diberikan angka kredit tahunan 37,5 dari 4b ke 4c sama 150 Kemudian dari 4c ke 4D sama 150 Nah begitu nyampe ke 4D maka ada peralian alih jenjang yaitu menjadi, jabatan fungsionalnya adalah ahli utama nah kalau ahli utama itu juga ada uji kompetensi dan <coughs> angka kredit <coughs> dan angka kredit PKB ini diminta 12 ini pun kecil ya kecil daripada yang dulu itu di samping besar yaitu kalau ke 4D itu 14 14 sebelum PD nya itu minimal 5 itu 19. belum lagi dari dari 3A ke 4A ke 4B juga harus 4B ke 4C jadi dulu per pangkat diminta angka kredit PKB sekarang hanya 12 itu pun Peralih jenjang nah setelah itu 4D ke 4E ini yang diminta adalah 200 ya maka pertahunnya mendapatkan 50 ya tetap jabatannya adalah ahli utama jadi ahli utama ini sudah mentok sudah paling tinggi tidak berubah lagi gitu ya Oke sampai di sini eh, penjelasan saya tentang sistem angka kredit yang baru jadi Intinya di sini ya, ketika sudah alih jenjang maka angka kredit di menjadi nol lagi. Kemudian eh, ketika alih jenjang nanti ada uji kompetensi dan juga ada persyaratan angka kredit PKB, tapi ini pun alih jenjangnya dari guru muda eh, dari ahli muda ke ahli madya. Dan ahli madya ke ahli utama untuk yang ini, ahli pertama ke ahli muda tidak diminta. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.